Impian seorang ibu, Esa Yahya, 57 tahun, yang mahu ketiga-tiga anak perempuannya bersanding serentak dalam satu majlis persandingan meriah, akhirnya terlaksana semalam dengan kira-kira 2,000 tetamu jemputan hadir terdiri daripada saudara mara dan sahabat handai. Dia berkata dia bersyukur malah cukup gembira kerana ketiga-tiga anaknya itu selamat dinikahkan dengan pasangan masing-masing serta diraih dalam majlis seperti yang diimpikannya. Mula-mula nak buat dua perantin. Lepas tu adik, kiranya kakak yang tua nombor 6 dengan nombor 8. Jadi yang makcik ni dia pun ada berkawan. Yang nombor 7 dia ada kawan. Jadi makcik ni cakap dengan dia macam mana boleh ke nak kahwin dengan sama. Dia tak mahu. Cakap mak ni dah tua, nanti takut tak dapat adab. Dalam masa seminggu dia bagi keputusan, dia dah. Bagi salah seorang pengantin, Harniwana Abdul Aziz, walaupun agak keberatan pada mulanya, mereka akhirnya setuju bersanding serentak kerana merasakan ia akan lebih meriah daripada biasa. Ini semua daripada mak dan abah, sebab memandangkan diorang pun dah berusia kan, dah tak larat lagi. Jadi dia combinekan tiga, senanglah untuk, lagipun nampak meriah kan, tak pernah lagi nak buat macam ni kan.